Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Ahmad Faqih, salah satu guru di SMK Negeri 2 Malang dan juga bagian dari peserta dan calon guru penggerak anggota 8. Sebelum masuk ke materi saya dan pemaparannya, perkenalkan terlebih dahulu fasilitator saya, Ibu Yulistin Purwaning Widarti, SPD, yang selalu memberikan arahan di setiap ruang kolaborasi dan pembelajarannya. Dan juga perkenalkan pengajar praktik saya, Ibu Adna Tiningrum, selaku pendamping yang selalu memberikan pendampingan, pengarahan, dan masukan terkait materi-materi yang dialami saat saya berproses menjadi guru penggerak. Izinkan saya memaparkan aksi nyata saya terkait pembelajaran berdiferensiasi. Setiap anak memiliki pribadi, kemampuan, dan keunikan yang berbeda-beda. Setiap mereka mempunyai kekurangan dan kelebihan yang berbeda-beda. Dan setiap mereka juga punya sifat fitrah yang tumbuh berkembang dan perkembangannya juga memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Apakah itu menjadi kekurangan dari mereka dari perbedaan dan keunikannya? Tentu tidak. Kekurangan yang dimiliki mereka, perbedaan yang dimiliki mereka justru menjadi salah satu sumber untuk mengantarkan mereka sukses jika kita mampu mendidik mereka berdasarkan kemampuan dan menumbuh kembangkan keunikan yang mereka miliki. Menumbuhkan pendidikan anak secara maksimal dan perkembangannya secara optimal perlu pendekatan yang sangat baik, yaitu pendekatan secara emosional, secara individual, agar mereka diketahui profil belajarnya, agar mereka diketahui pemetaan belajarnya, dan diketahui gaya belajarnya, baik secara auditori, kinestetik, ataukah dia suka visual. Oleh karenanya, perlu pembelajaran yang berdiferensiasi agar bisa memenuhi kebutuhan tersebut dan memaksimalkan ketercapaian secara optimal. Karenanya, di sini saya akan memaparkan bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di sela-sela mengajar saya. Mari kita mulai. Setelah mengucapkan salam, guru melakukan apersepsi dengan mengabsen, menggali kesadaran emosional dan sosialnya atau KSE, lalu kemudian memberikan motivasi dan solusi agar mereka siap untuk belajar. Kepentingan untuk mengontrol emosional mereka dan bertanya tentang kesiapan mereka menjadi sangat penting dan fundamental. Karena pembelajaran yang baik adalah kesiapan siswa yang siap untuk mengikuti pelajaran dan tidak terganggu dengan kondisinya di luar maupun di dalam. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu melakukan komunikasi tentang keterkaitan materi sebelumnya dan yang akan dipelajari terkait tujuan pembelajaran. Yang pertama, memandikan, mengamali, menyolati, mengumpulkan takjil sama sejarah betul. Ini nanti kita menggunakan metode Flipper Learning. Apa Flipper Learning itu? Pembelajaran yang dipelajari sebelum pertemuan. Minggu depan, kalian sudah mempelajari terlebih dahulu materi yang akan kita pelajari. Plus, materinya saya kasih, kalian tinggal baca, kalian tinggal mempelajari. Ketika pertemuan, kalian sudah siap presentasi. Satu, tentang mematikan, mengkampani, menyolati, mengumpulkan. Itu dulu yang dipresentasikan. Paham ya? Mengkampani itu bagaimana tata caranya, memandikan bagaimana, menyolati bagaimana, dan mengumpulkannya. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi itu memetakan gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. Melakukan pemetaan ini bisa dengan langsung bertanya atau melalui angket. Di sini saya melakukan dengan bertanya langsung untuk mengetahui kecenderungan siswa, apakah ada gaya belajarnya yang berbeda ataukah mereka sudah sama semuanya. Dengan melakukan pertanyaan manakah di antara mereka yang suka dengan gerakan, pendengaran, dan visual. Ternyata setelah saya melakukan pertanyaan,
dan menyuruh mereka mengangkat tangan, ternyata siswa dalam satu kelas ini memiliki profil belajar yang berbeda-beda. Terdapat gaya belajar audio teori yang suka mendengarkan, terdapat gaya belajar visual yang suka melihat, dan terdapat gaya belajar yang kinestetik yang menyukai bergerak dan atau gerakan. Nanti itu materi-materi akan saya bagikan di Google Drive. Kalau bisa download sendiri. Materinya itu ada tiga jenis, namanya materi berdiferensiasi, yaitu materi yang berbeda-beda. Ada yang suka baca, karena saya tanya dulu, siapa yang di sini suka visual, melihat gambar atau video, mana? Coba, 1, 2, 3, nanti oke, cukup. Yang suka voice, mendengarkan aja, dari suara, oke. Oh, lumayan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 orang. Ada yang suka pakai gerakan, nggak langsung praktek gitu. Ya, cuma tadi, ya. Oh, aku, enggak. Oh, lumayan, oke cukup. Yang bisa, yang suka dua, nomor dua, yang suka satu, nomor satu, yang suka semuanya, nomor tiga-tiganya ya. Di situ ada pertama ada video, kedua ada gambar ya, bagi yang suka visual. Video sama gambar itu bagi kalian yang suka visualisasi. Terus yang kedua yang suka baca, melihat. Nanti itu bisa baca artikel atau syarat tentang perawatan jenazah. Jadi ada tiga yang suka praktek, pakai visual juga sama simulasi. Oke, dari sini saya tanya dulu, ada yang tahu nggak tentang perawatan jenazah? Sholat jenazah dulu nggak? Ada yang pernah ngelakuin nggak? Coba, kamu tahu nggak? Pernah? Aziz pernah ini pernah? Coba gimana? Bacanya, Aziz? Lupa. Oke, kamu tahu berarti? Saya pernah, tapi pernah jenazah. Oh, dari rumah. Tapi pernah ikut di kampung? Pernah. Terus waktu sholat di kampung ngapain? Kalau nggak apa? Baca biasa aja. Berarti lupa kamu? Lupa, tapi pernah? Berarti selama ini kan hanya itu saja ya? Betul. Oke, baiklah anak-anak kalau begitu. Maka setelah itu saya kemudian melakukan perencanaan. Dari hasil analisa pemetaan gaya belajar, setelah itu saya kemudian melakukan perencanaan dan strategi belajar yang disesuaikan dengan gaya belajar mereka dengan melakukan diferensiasi agar kebutuhan belajar mereka hasilnya sama, meskipun mereka backgroundnya, kemampuannya berbeda-beda. Dalam hal ini, saya melakukan tiga jenis diferensiasi sekaligus. Yang pertama adalah diferensiasi proses. Yang kedua adalah diferensiasi konten. Dan yang terakhir adalah diferensiasi produk atau unjuk pemahaman. Kemudian setelah itu, saya menjelaskan teknis kegiatan yang harus dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah dengan memberikan pemetaan berkelompok agar mereka melakukan diskusi. Yang kedua, saya memberikan materi yang berdiferensiasi kepada setiap siswa dengan memilih berdasarkan kesukaan mereka masing-masing dari gaya belajar yang mereka sukai, baik secara auditori, visual, dan kinestetik. Sholat jenazah itu ada 6. 1. Ya. Coba disebutin 1. Ya. Yang kedua, takbir. Takbir pertama baca apa? Takbir kedua, sholat. Ketiga, sholat. Keempat, sholat. Jenazah yang kelima, salam. Salamnya nanti nggak pakai ruku, jadi gini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tutorial materinya nanti untuk sholat jenazah ini ada 3 jenis yang seperti yang saya sebutkan. Ada yang kinestetik, yang bergerak langsung kalian praktek aja sama teman yang suka gerakan ya. Yang kedua itu video yang suka melihat gambar sama video. Jadi kalian itu langsung tutorial ketiga. Yang ketiga itu adalah yang pakai suara audio tadi. Kalau yang suka kinestetik ya silakan bergerak. Kalau yang suka audio silakan mendengarkan. Kalau yang suka video sama gambar silakan membaca sama melihat videonya. Boleh membaca artikel. Jadi ini ada artikel, ada video, sama yang kinestetik. Oke, jadi paham ya? Ya, satu kelompok nanti prakteknya di satu kelompok sendiri sesuai dengan peminatannya. Kalau yang suka gerakan silakan dengan yang gerakan, kalau yang video dengan video yang audio. Nanti kalau kolaborasi boleh setelah kalian matang di kelompok masing-masing ya. Untuk unjuk pemahamannya nanti boleh langsung praktek. Siapa paham silakan sholat jenazah gimana? Boleh presentasi, boleh berupa video bikin tutorial kalian sendiri yang bikin
juga termasuk bagian dari umum pemahaman. Jadi penilaian juga. Bisa dipahami ya? Sudah. Kalau yang mungkin nanti itu boleh. Kalau lu ditulis, nanti di presentasi. Dan makasih, kita langsung praktek di dalam seluruh. Ini kelompok video. Yang suka yang video sama gambar ya. Apa ngacung yang video, yang video. Oke. Kelompok yang gerakan. Oke. Yang audio yang dengerin. Ini ngacung. Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Perhatikan. Nah, kita akan praktek dengan jaza. Jualan sudah tadi. Jadi satu ini video pembelajaran ini saya kasih linknya karena tinggal download dari linknya. Boleh lihat di YouTube yang ini tutorial secara sama jenazah ya. Yang gerakan bisa perhatikan saya langsung tata caranya. Yang mendengarkan bisa dengerin suara saya sama dari file yang sudah saya kirim. Paham ya? Mau saya contohin dulu Pak Dhani? Contoh dulu ya. Tapi kan sholat jenazah, sholat jenazah gampang. Jenazahnya laki-laki perempuan? Laki-laki dulu ya. Laki-laki dulu ya. Oke, yang pertama itu tadi kan yang gerakan sama yang auditory sama visual kembalikan ke sini. Yang auditory bisa dekatkan suara saya, bacaan saya. Contoh sholat jenazah di laki-laki. Pertama, usolli ala hadal mayyiti. Kalau laki-laki itu hadal mayyiti. Kalau perempuan hadihil mayyitati. Mayyitati. Kalau perempuan hadihil mayyitati. Kalau laki-laki itu hada, kalau perempuan hadihi. Kalau mayyit laki-laki, kalau mayyitati perempuan. Jadi gabung hadal mayyiti laki-laki, hadihil mayyitati perempuan. Bisa dipahami? Oke, kamu yang pandu saya ya. Misalnya niat aku ngomong. Kan rukunnya ada 6. 1. Ya. 2. Tapi pertama, yang ketiga, yang kedua. Baca apa? Baca. Yang keempat? Akhir ketiga. Yang keempat? Baca jenazah yang kelima. Siap. Paham ya? Sebutkan 3 jenazah yang boleh dimandikan. 1. Jenazah non muslim. Yang kedua. Tidak ada yang ketemu ini, oke. Ini saya contoh soal jenazahnya. Laki-laki. Ayo sebutin, berhati-hati dulu. Usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayatin ma'ruman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baca apa itu nama? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai Allah tulis. Saya menyediakan materi untuk siswa yang sudah dipetakan tersebut melalui link Google Drive. Di dalamnya terdapat materi-materi yang sesuai dengan kebutuhan gaya belajar mereka secara visual, auditory, dan kinestetik. Adapun yang suka audio, mereka mendengarkan suara tutorial dari link YouTube yang sudah disiapkan. Sedangkan yang suka visual, mereka melihat gambar tutorial sholat jenazah dan melihat tutorial video sholat jenazah dari link YouTube yang sudah disiapkan melalui HP ataupun laptop. Sedangkan kinestetik suka langsung praktik menggunakan gerakan-gerakan yang sudah dicontohkan oleh guru maupun video tutorial yang dilihat, didengar, dan dinilai oleh temannya sendiri. Sehingga saat mereka melakukan praktik atau latihan lebih pede dan termotivasi untuk bisa karena mereka dipantau dan dinilai oleh teman sejawatnya sendiri.
Setelah itu kita melakukan unjuk pemahaman yang dilakukan oleh siswa melalui bercerita, gambar-gambar, presentasi, maupun mempraktikkan langsung melalui gerakan-gerakan sholat jenazah. Fokus ke depan. Bismillah. Dan yang terakhir, saya memberikan tugas kepada mereka untuk melakukan latihan-latihan soal secara mandiri melalui Google Drive di link Google Form yang sudah disiapkan agar memantapkan pemahaman mereka yang sudah mereka dapatkan dan sekaligus menjadi asesmen formatif sumatif. Dan yang terakhir, melakukan refleksi bersama siswa terkait pembelajaran yang sudah dilaksanakan dan juga bagaimana kesan setelah melalui kegiatan tersebut terkait kondisi emosional dan sosialnya, apakah mereka suka, berkesan, atau belum. Refleksi dulu sebentar ya. Hari ini dari pelajaran ini, apa yang kalian rasakan? Senang, bahagia, atau gimana? Bahagia. Bahagia. Bener maksudnya. Bahagia kalau udah tahu caranya. Iya. Betul, pinter. Kan yang ditanyakan, hasil dari pelajaran hari ini rasanya gimana? Menyenangkan, bahagia, atau gimana? Menyenangkan. Kenapa kok menyenangkan? Coba Mario kasih jawabannya. Karena tahu tata cara perawatan. Iya. Nah, berarti hari ini kalian senang, enggak? Senang. Itulah pembelajaran diferensiasi yang bisa saya terapkan di sela-sela mengajar. Semoga ini bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi yang lain. Tentunya banyak masih kekurangan yang bisa ditemukan dalam pembelajaran berdiferensiasi saya. Semoga bisa lebih mendalam dan lebih sempurna lagi ke depannya dan banyak belajar dari kegiatan CGP melalui LMS Lokakarya secara sinkronus maupun asinkronus. Mohon maaf, terima kasih. Jika ada salahnya dari saya, jika ada benarnya, itu hanya semata dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.